Oke, selamat datang di channel ini. Channel yang membahas tentang semua senjata dengan sembarang jenis. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan senjata yang sangat familiar dan tentunya favorit para gamer. Senjata apakah itu? Mari kita ulas. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas senjata M4. Oke, M4 ini adalah varian terpendek dari M16, yaitu dahulunya perkembangan dari M16A2. Dan tidak seperti M16 ya, M4 tidak memiliki tembakan crossfire atau 3 peluru sekali tembak, yaitu cuma memiliki single shot dan automatic shot. Nah, dan M4 ini memiliki kaliber 556x45 standar NATO. Dan yang seperti kita kenal sekarang, yaitu yang M4 karabin juga jarang ya. Yang paling dikenal adalah HK416. Hampir mirip seperti ini juga. Ini coba untuk HK416. Dan dari HK416, yaitu senjata pabrikan dari Heckler & Koch di Jerman. Ya, Heckler & Koch. Dan itu yang sering dipakai seperti di game PUBG. Tetapi di PUBG kenapa namanya M416? Dikarenakan masalah copyright. Jadi lebih aman memakai nama M416. Dan jika kita bicara tentang HK416, HK416 diproduksi dari tahun 2004 hingga sekarang. Ya, meskipun juga dasarnya didesain dari senjata kelas AR-15, khususnya keluarga karabin Colt M4 yang dikeluarkan untuk militer AS yang ada di video ini. Ini menggunakan sistem piston gas langkah pendek milik Heckler & Koch sebelumnya dari keluarga senapan G36 Heckler & Koch. HK416 adalah senapan serbu standar angkatan bersenjata dari Norwegia. Juga banyak sekali negara-negara yang memakai unit ini dikarenakan dari bentuk juga sudah mantap sekali dan akurasi pengoperasian yang mudah serta tahan terhadap cuaca yang ekstrim ataupun medan tempur yang ekstrim. Ya, senjata ini dipilih untuk menjadi senjata prajurit elit ya, juga bisa dibilang begitu. Dan banyak beberapa negara yang memakainya, sangat banyak sekali. Oke, negara-negara yang memakai unit M4 ini antara lain sangat banyak sekali, tapi tetap kita sebutkan, yaitu Australia, Brazil, Kroasia, Republik Ceko, Estonia, Prancis, Jerman, Georgia, Hungaria, Indonesia, Irlandia, Italia, Jepang, Yordania, Lithuania, Malaysia, Belanda, Norwegia, Filipina, Polandia, Portugal, Serbia, Singapura, Slovakia, Korea Selatan, Spanyol, Turki, Amerika Serikat. Sangat fantastis sekali M4 ini, peminatnya sangat banyak sekali. Dan spesifikasi lengkap dari M4 ini yaitu dalam pelayanan, yaitu dari tahun 2004 hingga sekarang digunakan oleh negara-negara yang kita sebut barusan. Dan digunakan dalam operasi perang di Afghanistan, perang Irak, konflik Turki, dan lain-lain. Dari pabrikan Heckler & Koch, diproduksi 2004 sampai sekarang variannya sangat banyak sekali. Spesifikasinya yaitu beratnya dari 3,150 sampai 3,850 kg. Panjang 690 sampai 1037 mm. Dan panjang barelnya ada beberapa, sangat banyak ini. Kita sebutkan HK416C yaitu 9 inci, HK416D yaitu 10,5 sampai 20 inci, HK416F 11 sampai 14,5 inci, M72I AR 16,5 inci. Lebarnya 78 mm, tinggi 236 sampai 240 mm. Dan untuk amunisinya yaitu 5,56 x 45 mm NATO.
dan juga jarak efektif dari HK416 ini yaitu dari 300 meter hingga 800 meter. Dan bagaimana? Sangat fantastis bukan? Tentunya, iya sangat fantastis ini. M4 ini sangat laris sekali, mantap sekali. Oke, mungkin cukup sekian ulasan tentang M4 atau HK416 dalam video kali ini. Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar terus memberi wawasan tentang senjata dengan sembarang jenis di seluruh penjuru dunia. Wow, mantap sekali. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you.